Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwanan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustad, hadirin, para pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang penuh barokah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang membuat kita termotivasi untuk beramal, dan ketika kita mengetahui dan meyakini sepenuhnya manfaat dan hikmah dari sebuah amalan tersebut, begitu pula dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, agar tetap bersemangat hingga akhir Ramadan, perlu rasanya kita meyakini dan memahami beragam hikmah di bulan yang mulia ini, khususnya hikmah puasa Ramadan. Sungguh di luar sana masih banyak yang mengisi Ramadan tanpa semangat, hanya ikut-ikutan penuh keterpaksaan, salah satunya karena gagal dalam menyelami hikmah Ramadan dan kewajiban puasa di dalamnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, untuk itulah mari sejenak kita bahas dalam kesempatan kali ini beberapa hikmah dari banyak hikmah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, dan semoga ini bisa menjadi penyemangat kita agar amaliah Ramadan kita stabil dan bahkan terus meningkat. Di antara hikmah Ramadan adalah sebagai berikut. Pertama, Ramadan sebagai training keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang melatih keikhlasan. Maka puasa Ramadan selama sebulan adalah training keikhlasan yang sangat efektif. Sejak awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa ibadah puasa benar-benar jalur langsung antara seorang dengan Tuhannya. Puasa menjadi ibadah yang begitu mulia karena langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Beliau meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, kullu 'amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Ibadah puasa melatih kita untuk ikhlas dalam arti yang paling sederhana, yaitu beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala dan keridhoannya. Betapa tidak, hampir semua ibadah bisa dideteksi dengan mudah oleh semua manusia kecuali puasa. Orang menjalankan sholat dan zakat bisa dengan mudah terlihat dengan mata telanjang. Apalagi ibadah haji, rasa-rasanya satu kampung pun bisa mengetahui kalau salah satu kita menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan puasa yang hampir-hampir tidak bisa diketahui oleh orang lain, karena kita sekedar menahan, tidak makan, minum, dan berhubungan badan. Artinya, dalam puasa kita dipaksa untuk ikhlas menjalani itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya bukan karena ikhlas, akan sangat mudah bagi seorang untuk mengelabui keluarga atau teman-temannya. Ia bisa ikut sahur dan juga berbuka bersama keluarga. Tapi di siang hari mungkin saja menyantap lahap makanan di warung langganannya. Kita semua juga bisa berakting puasa dengan mudah. Tapi lihatlah, tidak pernah terbesit dalam hati kita ini untuk menjalani puasa dengan modus semacam itu. Subhanallah, inilah training keikhlasan terbaik yang pernah kita dapati. Sebulan penuh merasa diawasi dan beramal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sedikit berangan. Seandainya kaum muslimin di Indonesia bisa mengambil sedikit saja oleh-oleh keikhlasan semacam ini untuk bulan-bulan selanjutnya, bisa kita bayangkan angka kejahatan, korupsi dan sebagainya insya Allah akan menurun drastis, karena mereka semua merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menjalankan ketaatan dengan ikhlas sebagaimana meninggalkan kemaksiatan juga dengan ikhlas. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, Ramadan untuk training keistiqomahan. Momentum Ramadan yang penuh dengan berbagai amalan dari pagi hingga malam hari, mau tidak mau, suka tidak suka, akan membuat seorang berlatih untuk istiqomah dalam hari-hari selanjutnya. Kita semua benar-benar menjadi orang-orang yang sibuk dalam bulan Ramadan. Bangun di awal hari untuk sholat malam dan sahur. Kemudian siang hari yang dihiasi tilawah dan dakwah. Belum lagi malam hari yang bercahayakan tarawih dan tadarus. Semua kita lakukan dalam tempo sebulan penuh, terus menerus. Sebuah kebiasaan tahunan yang nyaris tidak kita percaya, bahkan kita bisa menjalaninya. Semangat beribadah kita benar-benar dipacu saat memulai Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan agar melipat gandakan semangat saat akan melepas bulan mulia tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mizarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika masuk 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya, ungkapan kesungguh-sungguhan dan kesiapan dalam beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila training keistiqomahan ini kita resapi dengan baik, maka kita akan terbiasa beramal secara terus
terus menerus dan berkelanjutan dalam bulan yang lain. Segala halangan dan rintangan akan teratasi dengan sempurna karena semangat istiqomah yang telah tertempa dalam dada kita. Pada bulan-bulan berikutnya, saat lelah melanda, ada baiknya kita mengingat kembali semangat kita yang menyala-nyala dalam bulan Ramadan untuk kemudian bangkit dan melanjutkan amal dengan penuh semangat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga, Ramadan sebagai training ikhlas. Syariat kita mengajarkan untuk optimal atau ihsan dalam setiap ibadah, tak terkecuali dengan ibadah puasa Ramadan. Setiap kita diminta untuk meniti hari-hari puasa dengan penuh ketelitian, menjaganya dari segala onak yang justru akan memporak-porandakan pahala puasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wa rubba ga'imin laisa lahu min qiyami ila syahr." Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang salat malam tapi tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini artinya hari-hari puasa kita haruslah penuh kehati-hatian, menjaga lisan, pandangan dan anggota badan lainnya dari kemaksiatan. Sungguh berat, tapi 30 hari latihan seharusnya akan membuat kita melangkah lebih ringan dalam hal ihsan pada bulan-bulan selanjutnya. Bahkan sementara semestinya perilaku ihsan ini memang menjadi branding kaum muslimin dalam setiap amalnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sungguh masih banyak hikmah lain yang terserak sedemikian rupa dalam titian 30 hari yang mulia ini. Tidak ada pilihan lagi bagi kita kecuali mengais hikmah-hikmah tersebut dari hari ke hari Ramadan kita, untuk kemudian menjadikan sebagai simpanan dalam menyambut bulan-bulan berikutnya. Mari memulai dari keinginan tulus dalam hati untuk mensukseskan Ramadan tahun ini, lalu diikuti dengan kesungguh-sungguhan dalam mengisinya, bahkan hingga hari Syawal menjelang, agar kegembiraan yang dijanjikan bisa kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisha'imi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Muncar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pribadi saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.